Kepada tugas liturgi Bapak Prodiakon
Kristina dan juga kur serta orkes keroncong para santri. Terima kasih telah membuat Semarang bisa pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Juga kami sampaikan terima kasih kepada para donatur yang telah meringankan pembiayaan pelaksanaan kegiatan kami. Terima kasih pula kami sampaikan kepada panitia bahwa pemandu Ibu Teresia Budi Mayuni juga Ketua Simpul Kebuatannya dan seluruh anggotanya yang telah mendukung persiapan sampai dengan pelaksanaan peringatan Bapak Selamat Al-Fasinan ini dengan baik sehingga tidak berjalan dengan lancar. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Komsos juga petugas parkir, kebersihan, keamanan, poster. Terima kasih telah mendukung acara kita semua sehingga dapat berjalan dengan lancar. Tak lupa pula kami sampaikan terima kasih kepada Ketua-Ketua Simpul seluruh Kabupaten Surakarta dan juga para produser yang telah berkenan mendorong menyemangati anggotanya untuk menyambut kegiatan ini sehingga dapat berjalan seperti pada hari ini. Juga kepada UMK orang ramah dagang ini semoga nanti tertarik menjadi jurusan dan jadi pewarta-pewarta beragam nilai yang ada mewartakan kebaikan bukan juga sesama. Pada kesempatan ini juga akan kami sampaikan kepada melalui Romo Piket Kategoria iuran peduli kasih di pusat beragam nilai Surakarta yang kami kumpulkan tiap bulan sekali. Kita kumpulkan selama satu tahun dan terkumpul sejumlah 5 juta rupiah akan kami sampaikan melalui Romo untuk seminari di Jambi. Kiranya Romo Santo nanti berkenan untuk menerimanya dan mengajukan penyampaiannya kepada seminari di Jambi. Demikian yang dapat kami sampaikan.